My Channel. Kali ini saya mau bagi resep apem Jawa tepung beras. Bahan dan cara membuatnya, 200 gram tepung beras, saya pakai merek Rosbrand ya guys, 70 gram terigu protein sedang, 170 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, 350 ml santan hangat, 1 sendok teh ragi instan, boleh pakai merek apa aja ya guys, dan tambahkan sedikit vanili bubuk. Caranya, kita tuangkan tepung ke dalam mangkok besar seperti ini ya guys. Kita campur semua bahannya. Lalu kita aduk dan tuangkan santan bertahap seperti ini, sedikit demi sedikit. Kita uleni sampai kalis. Kita aduk sampai benar-benar kalis dan tercampur rata. Kita tambahkan ragi instannya ya guys. Kita aduk lagi dan tuangkan santan hingga habis. Nah, kita aduk sampai benar-benar tercampur rata seperti ini ya guys. Untuk adonan apem kali ini saya tidak menggunakan tape singkong, cukup menggunakan ragi instan ya guys. Dan kita tutup diamkan kurang lebih 1 hingga 2 jam supaya adonan mengembang sempurna ya guys. Dan setelah mengembang seperti ini kita aduk ya guys supaya anginnya keluar. Dan kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Kita aduk sampai tercampur rata. Dan kita bagi adonan menjadi 2 bagian ya guys. Lalu tambahkan sedikit pasta pandan. Kita aduk sampai tercampur rata.
Ini warnanya sesuai selera aja ya guys. Dan untuk warna yang satunya saya pakai warna oranye ya guys. Oke, siap. Kita siapkan cetakannya. Kita siapkan cetakan plastik belimbing seperti ini ya guys. Ini sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis. Dan kita isi dengan adonan apemnya. Kita isi 3/4 bagian ya guys. Lakukan hingga adonan habis. Setelah terisi semua, kita siapkan kukusannya ya guys. Kita panaskan air sampai mendidih ya guys. Nah, ini airnya sudah mendidih, kita masukkan adonan apemnya ya guys. Lalu kita tutup dan kita kukus kurang lebih 20 hingga 30 menit. Dan setelah 20 menit kita buka ya guys. Wah, apemnya sudah matang. Kita angkat. Cantik ya guys. Lalu kita kukus adonan yang tersisa tadi ya guys. Kukus hingga matang kembali. Nah, sudah matang ya guys. Kita angkat. Sudah selesai ngukus apemnya. Setelah agak dingin, kita keluarkan dari cetakan ya guys. Nah, hasilnya lembut sekali. Kita keluarkan hingga habis. Ini hasilnya empuk dan menul-menul sekali ya guys. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Satu resep tadi kalau saya cetak pakai cetakan belimbing seperti ini, hasilnya kurang lebih 18 buah ya guys. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys. Di like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya mendapat notifikasi video terbaru dari kita.